untuk memasang ayam di penusuk dari roti series nih pemirsa ya. Karena selanjutnya kita akan mencoba untuk memanggang ayam dengan menggunakan alat ini ya. Alat oven ya, tipe ARD IO03. Oke. Nah, ini untuk ayamnya ya. Nah, untuk ayamnya cara pemasangannya ya, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita bisa tusuk ya. Kita bisa tusuk seperti ini. Nah, kita bisa tusuk seperti ini. Lalu kita pasang kembali nih untuk penjepitnya. Nah, jadi untuk ayamnya agar terjepit kita bisa tusuk ya pemirsa ya. Kita bisa tusuk agar dia tidak lepas. Nah, setelah ditusuk seperti ini, kita bisa kencangkan nih untuk baut penguncinya. Nah, untuk baut penguncinya kita bisa kencangkan. Lalu di sini ada untuk yang satunya lagi untuk penusuknya. Untuk penusuknya juga harus ditancapkan ya agar tidak mudah terlepas. Nah, seperti ini nih ya. Seperti ini nanti kita bisa langsung masukkan ke dalam oven ya. Oke. Untuk bagiannya jangan sampai terbalik. Untuk bagian yang sebelah kanan posisinya dia seperti ini dan yang kiri dia seperti ini ya. Jadi kita tinggal langsung masukkan saja. Nah, seperti ini ya. Dan untuk nampannya kita bisa pasang. Nah, jadi agar minyak atau sisa rempah yang jatuh langsung ke nampannya agar bisa mudah untuk dibersihkan ya. Dan selanjutnya kita bisa langsung tutup pemirsa ya. Kita bisa langsung tutup dan kita bisa mengatur panas yang diinginkan ya. Untuk panasnya kita bisa gunakan panas atas bawah ya agar matangnya bisa lebih merata. Nah, selanjutnya kita bisa set nih untuk waktunya nih ya, waktu yang dibutuhkan. Nah, kita bisa set kurang lebih 25 sampai 30 menit. Nah, ini ya. Nah, seperti itu untuk ayamnya ya. Berputar sehingga matangnya bisa lebih merata ya pemirsa ya. Jika pemirsa ingin memberi isian, pemirsa bisa meletakkan berbagai macam isian di dalam perut ayamnya. Bisa juga dijahit ya menggunakan benang yang memang untuk makanan ya. Nah, untuk cara pemanggangan seperti itu, kita bisa juga tidak menggunakan roti seriesnya ya pemirsa ya. Bisa juga langsung ditaruh di atas raknya ya. Jadi untuk pemanggangan, pemirsa bisa kreasikan menurut ataupun sesuai dengan
resep dari pemirsa masing-masing nih pemirsa ya. Nah, kali ini kita menunggu ya terlebih dahulu untuk timernya ya, sampai tadi sesuai dengan apa yang kita setting nih untuk berapa lama timer yang dibutuhkan. Nah, oke. Okay. Nah, ini kita lihat ya untuk hasilnya. Untuk hasilnya kurang lebih tingkat kematangannya seperti ini, dan kita akan menunggu ya sebentar lagi ya. Nah, untuk alat ini dilengkapi dengan 4 buah knob yang berfungsi paling atas untuk suhu bagian atas. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Untuk timernya sudah berbunyi, untuk notifikasi timernya sudah berbunyi, dan sekarang saatnya kita buka ya untuk tutup bagian depannya ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi ketika timernya berhenti, notifikasinya bunyi atau suara dari timernya bunyi, maka otomatis untuk rotisserie-nya juga akan berhenti berputar ya, karena memang untuk timer itu berhubungan langsung dengan motor dari rotisserie ya. Dan ini untuk tingkat kematangannya. Nah, pemirsa bisa lihat. Dan ini benar-benar masih panas ya, karena memang baru matang sekali. Pemirsa bisa lihat juga. Dan di bawah nampannya itu ada oil ataupun minyak ya, dan sisa-sisa bumbu yang jatuh ke bawah. Nanti untuk cara pembersihannya gampang, tinggal ditarik saja untuk nampannya dan bisa langsung dibersihkan. Dan untuk cara mengangkat dari dalam oven ke luar oven, ini harus hati-hati dan harus menggunakan yang namanya pegangan rak ya, harus menggunakan pegangan rak. Untuk caranya bagaimana? Gampang sekali ya. Untuk caranya kita juga bisa dibantu dengan penjepit ya. Nah, ini ada celah ya, kita bisa angkat seperti ini ya. Nah, ini bisa dicopot dan seperti ini ya. Jadi fungsi untuk pegangan rak itu untuk mengangkat agar tangan kita terhindar dari panas ya. Nah, karena ini memang masih panas, saya taruh di piring ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Dan ini untuk hasilnya ya, ini masih sangat panas ya, pemirsa ya. Nanti ketika Anda ingin membuka dari penjepitnya, Anda tinggal membuka untuk baut ini pemirsa ya. Untuk penguncinya terlebih dahulu, nanti bisa dibuka ya. Kita coba ya. Nah, tinggal dibuka. Lalu kita bisa tarik. Nah, ini sangat panas ya pemirsa ya. Lalu yang satunya lagi nih. Satunya lagi. Bisa buka. Oke. Dan kita bisa tarik. Nah, wah, sangat panas pemirsa ya. Nah, ini dia nih untuk hasil dari Oven Pro 33 dari toko mesin Maxindo yang bertipe ARD EO 33 ya pemirsa ya. Untuk hasilnya matangnya merata ya.
pemirsa bisa lihat. Dan kita akan mencoba untuk memotongnya ya. Kita akan mencoba untuk memotongnya. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya pemirsa bisa lihat. Nah, ini ya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.